kembali lagi di channelnya NBS, tentunya barengan sama penyiar kece terhitster ter. Iya, barengan sama Clarissa Putih di sini, dan seperti biasa Clarissa bakal kasih kamu entah itu motivasi, entah itu tips sambil mengisi kegabutan kamu mungkin ya. Sekarang lagi gabut diem di rumah dan bingung mau ngapain, boleh deh sama udah Clarissa bakal kasih kamu beberapa tips gimana caranya biar kamu gak bosan diem di rumah di saat situasi saat ini ya, sama muda. Oke, yang pertama yang bisa kamu lakuin adalah dengan menyanyi. Waduh, kalau yang ini sih buat kamu yang gak punya suara bagus pun gak apa-apa deh, sama muda, untuk kamu mengeluarkan ekspresi kamu, kamu menyanyi gitu kan. Kamu bisa pakai bantuan aplikasi, kamu bisa nyanyi, sama juga kamu mengisi waktu luang kamu, menambah skill nyanyi kamu, dan pokoknya sama-sama terjadi ya. Kamu bareng sama keluarga, sama adik, sama pakai gitar gitu, bisa mengisi waktu luang kamu biar gak bosan kamu. Dan tips yang kedua di sini adalah dengan memasak. Waduh, kayaknya udah banyak juga ya tutorial yang bikin dalgona coffee ataupun kayak bikin makanan-makanan yang emang lagi viral sekarang gitu. Kamu udah kayak bikin makaroni cheese gitu, terus dan lain sebagainya untuk yang bisa kamu lakuin di rumah tentunya bareng sama keluarga kamu. Aduh, kayaknya gak ada sama juga kan untuk kamu kayak bikin pizza-pizzaan gitu kan, ataupun kamu bikin hal apapun ataupun makanan apapun yang kamu suka kamu udah. Dan tips yang ketiga, hal yang dilakuin di rumah itu ada yang namanya olahraga. Waduh, kalau yang ini sih kamu udah kayaknya harus banget kamu lakuin, terutama di pagi hari. Kayak berjemur, terus juga kamu bisa lakuin ketika berjemur tuh sambil yoga ya, bukan yoga penyiar, tapi yoga. Kamu udah yoga. Udah gitu, yang bisa kamu lakuin lagi kayak nonton. Jadi sambil berjemur sambil nonton drakor. Itu kesukaannya Clarissa kayak gitu ya, kamu udah biar kamu nggak bosan juga, nggak jenuh juga. Jadi jangan lupa nonton film nih, Samuda. Tapi yang terpenting sih, Samuda, untuk kamu di saat kayak gini itu adalah dengan membuat diri kamu enjoy, happy, gak panik, dan gak ketakutan banget sama aduh, ketemu si dia, aduh, aku ketemu orang-orang, jadi takut kena virus, gini-gini. Enggak, jangan kayak gitu, Samuda. Kita harus, emang harus social distancing alias jaga jarak, tapi untuk kamu juga harus bisa enjoy dan bisa mengelola diri kamu biar gak stres, Samuda. Semoga kita bisa lalui ini semua, dan semoga ini semua berakhir beres itu bahagia, nggak ada lagi yang namanya berita-berita yang buruk tentang keadaan. Oke, dan nantinya saya mau bikin lagi video apa, boleh kamu harus langsung stay tune terus ya di YouTube-nya NBS. Kemana-mana, stay tune terus, dan saya bye-bye dulu sekarang di sini. See you and